dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara. Kita pada kesempatan kali ini, kemudian diharapkan kepada kita semuanya untuk sedikit harapan yang mudah-mudahan dengan perhatian ada pada majelis ilmu, maka ilmu itu bertambah berkah. Dipersilahkan kepada bapak untuk sedikit maju, silakan, supaya nanti saudara-saudara kita yang datang belakangan mereka bisa menempati tempat yang masih kosong di belakang. Karena kalau belakang sudah penuh, nanti duduknya di teras seperti itu. Silakan. Silakan. Sudah ya. Terima kasih atas segala perhatian, warahmatullahi fikum dan kepada Ustaz Dr. Hidayatullah Subhanallah Ta'ala, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahji ila yaumiddin. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين المسلمات الحاضرين والحاضرات saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah izinkan kita kembali untuk bisa menikmati hidangan yang sangat indah di dalam majelis ilmu ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing dari kita kemudahan, kenikmatan serta keinginan yang kuat untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, itu adalah jalan di mana Allah menginginkan baginya kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita merasa tertarik dalam majelis ilmu, merasa semangat untuk hadir dalam majelis ilmu, bahkan kita merasakan kerugian besar di dalam diri kita di saat kita tidak hadir dalam majelis seperti ini, maka berbahagialah kita, karena itu adalah tanda di mana Allah menginginkan kebaikan itu untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah berikan kepadanya pemahaman di dalam bidang agama ini. Salah satu cara untuk bisa kita faham beragama berdasarkan ilmu adalah rajin belajar. Alhamdulillah, fasilitas tersedia di tempat kita. Tempat kajian tidak jauh dari tempat tinggal kita. Dengan mudah kita bisa datang. Ya, alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali untuk duduk dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita
semangat untuk senantiasa mengisi daripada kehidupan kita, waktu kita, umur kita dengan kebaikan-kebaikan, di antaranya majlis ilmu seperti ini. Ikhwah fillah rahimakumullah, dulu orang-orang kafir Quraisy, di saat Allah hadirkan seorang nabi yang mulia di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka mencoba untuk menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ganti keimanan dengan kekufuran. Mereka tolak, mereka usir, mereka hina nabi kita alaihi salatu wasallam. Allah hadirkan seorang manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Maka kalau hari ini ada orang yang menolak kajian, ada orang yang mengusir kajian, ada orang yang selalu menuduh kajian itu suatu tempat yang menghadirkan sikap yang tidak baik atau tuduhan-tuduhan yang lainnya, maka sungguh dia telah menolak kebaikan-kebaikan yang telah Allah hadirkan di tengah-tengah ya masyarakat itu. Oleh itu khofillah, tidak ada jalan bagi kita melainkan untuk semangat di dalam mencari ilmu. Di dalam sebuah kitab Al-Adab Al-Mufrad dijelaskan di mana para sahabat bersemangat belajar, bersemangat menuntut ilmu. Ustaz, apakah mereka tidak bekerja? Bekerja. Bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bergantian dengan tetangga rumahnya. Misalnya hari ini Umar yang duduk dalam majelis ilmu. Ya, setelah satu hari belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat tetangga rumahnya yang bekerja mencari nafkah akan mendapatkan penjelasan langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu besok sahabatnya yang datang dalam majelis ilmu Rasulullah, Umar yang bekerja untuk mencari nafkah. Bayangkan, ada enggak yang seperti ini hari ini? Enggak ya? Ada. Alhamdulillah kita punya banyak, punya waktu untuk belajar, untuk ya menimba ilmu. Kita bisa hadir langsung tanpa harus kita wakilkan kepada tetangga kita atau sahabat kita. Oleh itu khofilah, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita tentang nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam bil huda. Para ulama mengatakan al huda al ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Artinya Rasulullah SAW membawa risalah dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Maka siapapun yang menolak dakwah Rasulullah, maka sungguh dia telah menolak ilmu yang bermanfaat itu. Siapapun yang hari ini yang tidak pengen belajar, mengetahui apa yang dikatakan Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka dia telah menolak kebaikan itu dalam kehidupannya. Yang kedua, Allah mengutus nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ad-dinul haq, yaitu al-amalus saleh. Al-huda, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah amal saleh yang merupakan bukti daripada ilmu yang ia pelajari. Makanya umat Islam ikhwah fillah rahimakumullah, itu di antara salah satu ciri umat Islam adalah menggabungkan antara ilmu dan amal. Lihat mereka orang-orang yang Allah kisahkan dalam surah Al-Fatihah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga kelompok manusia di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, mereka orang-orang yang Allah beri nikmat, di mana kita minta kepada Allah minimal 17 kali dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim.
jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ini yang kita minta. Siapa mereka yang telah Allah berikan kenikmatan itu? Khiyufillah. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Mereka telah Allah beri nikmat. Para ulama tafsir menyebutkan kenikmatan apa yang telah Allah berikan kepada mereka? Kenikmatan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah yang pandai rukuk dan sujud, yang tahu akan tujuan hidupnya, yang tahu akan berakhir kehidupan dia di dunia ini, dan akan ada masa di mana Allah akan menghisab setiap perbuatan amal ya yang telah ia lakukan di dunia ini. Ketika kita dalam keseharian meminta dan menyadari hal itu semua, itu nikmat. Orang yang hidup di dunia ini, mereka tidak tahu Pak, mau apa dan kemana, harus berbuat apa. Seakan-akan buta, tidak punya panduan. Tapi sesungguhnya Allah telah mengutus panduan itu di tengah-tengahnya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah ghairil maghdub, yaitu mereka orang-orang yang dimurkai. Kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari jalan mereka, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir mengatakan siapa mereka? Adalah orang-orang Yahudi yang mereka ini dimurkai Allah disebabkan punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Kelompok yang ketiga ikhwafillah adalah mereka orang-orang adzalin, jalan yang tersesat, orang-orang yang tersesat dalam kehidupannya. Tidak tahu kenapa mereka tersesat. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka tersesat? Karena yang ada pada diri mereka hanya semangat berilmu, semangat beramal, semangat untuk berbuat amal, semangat untuk melakukan ketaatan, tetapi ketaatan mereka itu tidak dikawal oleh ilmu. Jelas? Orang Yahudi kenapa dimurkai? Berilmu tapi. Orang Nasrani kenapa tersesat? Semangat beramal tapi tidak dikawal oleh. Maka kita orang-orang Islam adalah orang-orang yang menggabungkan antara al-ilmu nafi' wal amal salih, antara al-huda dengan dinul haq, menggabungkan antara kebaikan dengan ilmu yang mengawal kebaikan itu. Oleh ikhwah fillah rahimakumullah, agar ilmu kita benar kita ngaji, dan agar kita semangat untuk beramal juga kita ngaji. Karena ketika kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaan, maka kita akan bersemangat di dalam melakukannya. Malam ini kita akan membahas sebagaimana yang disampaikan tadi, berbicara tentang harta, bicara tentang keutamaan kita mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau bicara harta itu sangat sulit bagi kita, apalagi bercerita tentang mengeluarkan harta dan menginfakkan harta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat manusia. Manusia itu sangat mencintai hartanya. Manusia itu sangat mencintai hartanya. Apa bunyi ayatnya? Wa innahu lihubbul khair lasyadid. Sungguh dia mencintai al-khair, harta, kekayaan, sungguh sangat mencintainya. Maka oleh itu agar kita bisa melepaskan harta kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, apalagi tadi saya dengar ada karpet yang sudah dipakai tapi belum dibayar, ada kipas angin yang sudah dipakai tapi belum terlunasi. Oleh itu malam ini kita lunasi. Siap? Masyaallah ya. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika berbicara tentang menginfakkan harta, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada orang-orang beriman, di mana dulu
para ashabus sufah, mereka orang-orang yang tinggal di sekitar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki kekurangan di dalam ma'isyah dan kehidupan mereka. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, keluarkan dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari rezeki yang telah kami keluarkan dalam dari bumi. Allah ingatkan kepada kita orang-orang beriman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, jangan kalian pilih dari harta kalian yang paling tidak kalian sukai. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi, kalian saja memencingkan mata terhadap harta itu. Makanya dulu ikhwafillah, ada sebagian orang menaruhkan kurmanya, kurma yang sudah mulai ya ada kutunya, kurma yang tidak baik kualitasnya, ditaruh, ya diserahkan kepada ahlu sufa, diserahkan kepada mereka sahabat-sahabat Rasul yang memiliki ya tempat di sekitar rumah, di sekitar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, jangan kalian keluarkan dari harta yang tidak kalian sukai. Kalian saja ya tidak mau melihatnya, kalian saja tidak ingin makannya. Maka itu harta yang paling baik untuk kita sedekahkan adalah harta yang kita cintai. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayus sadaqati a'zam, sedekah apa yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Qala wa anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mal ghina. Sebaik-baik harta yang kita keluarkan di saat kita sehat wal afiat, dan di saat kita membutuhkan harta itu, engkau takut dengan kefakiran, sementara engkau juga menginginkan kekayaan di saat harta engkau keluarkan di saat sehat wal afiat dan kita butuh, tapi dengan mudah keluar dari kita. Maka harta itu harta yang terbaik dan merupakan sedekah yang terbaik dari seorang hamba. Sebagai bukti dalam kehidupan sejarah, lihat Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala turun sebuah ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian, kata Allah, tidak akan pernah sampai pada puncak kebaikan. Kebaikan itu banyak, tapi kalian tidak akan pernah sampai pada puncak kebaikan sampai kalian mengeluarkan dari apa, dari harta yang kalian cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Tatkala ayat ini didengar oleh Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, maka dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa sebuah kabar berita, ya Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya Bayruha, Bayruha itu adalah kebun kurma yang dia miliki di kota Madinah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering masuk kebun kurmanya, karena di dalam kebun itu ada sungai, ada air yang sangat sejuk dan dingin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir ke situ dan ya meminum air dari kebun yang dimiliki oleh Abu Talha Al-Ansari tersebut. Ikhwafillah, setelah dia mendengarkan ayat Allah tersebut, dia datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya Bayruha adalah harta saya yang paling saya cintai, harta yang paling saya sukai, maka saya jadikan itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, saya jadikan itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bakhin, bakhin, dzalika malur rahmi. Subhanallah. Beruntunglah dia. Sungguh itulah sebuah keberuntungan, harta yang sangat ya yang sangat baik. Harta yang membawa kepada keberuntungan. Itulah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talha Al-Ansari yang menjadikan Bayruha, kebun kurma yang paling ia sukai, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya ikhwah fillah, harta yang kita miliki,
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hanya tiga. Harta itu hanya ada tiga. Yang pertama, yang kita makan akan menjadi kotoran, dan yang kita pakai akan lusuh, dan yang kita infakkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Karena di hari kiamat kelak, seorang hamba akan datang kepada Allah mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Dia berusaha menanyakan mana hartanya, menyesali atas apa yang telah ia lakukan ketika di dunia, bekerja siang dan malam, bekerja ya untuk mengumpulkan harta benda yang sangat banyak, kekayaan yang tidak terhitung, harta bendanya sudah menumpuk. Tapi kemudian yang diberikan di jalan Allah itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Jangan sampai saya dan kita semua, ikhwas kalian, dengan apa yang Allah berikan dari nikmat dan karunia dari harta ini, jangan sampai kita nanti menyesali, dan jangan sampai kita minta kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah katakan di dalam firman-Nya, di antara penyesalan-penyesalan mereka orang-orang yang telah meninggal dunia itu, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kembalikan kami ke dunia, minta kepada Allah. Agar apa? Di antara salah satu alasan mereka adalah agar mereka bisa bersedekah, agar bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita akan menyampaikan beberapa pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan daripada ya harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berada nanti di hari kiamat kelak di bawah naungan harta yang telah kita keluarkan. Di bawah naungan harta yang telah kita keluarkan. Yang pertama, di antara keutamaan sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kita keluarkan itu akan memadamkan murka Allah Azza wa Jalla, akan menghilangkan murka Allah kepada kita. Sebagaimana sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, inna sadaqatas sirri tutfi'u ghadab ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya sedekah yang kita sembunyikan, tidak ada orang yang tahu bahwa kita berusaha untuk menyembunyikan apa yang kita keluarkan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, di saat tangan kanannya mengeluarkan, tangan kirinya tidak tahu. Ini maknanya orang ini selalu berusaha menutupi apa yang ia infakkan di jalan Allah. Ternyata sedekah dengan cara sir yang kita keluarkan, hanya kita dan Allah yang tahu, maka kemudian itu akan menghilangkan murka Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan marah Allah kepada siapapun yang telah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, annaha tamhul khati'ah, bersedekah itu akan menghapuskan dosa. Dosa yang kita lakukan itu tertulis di sisi Allah. Mungkin dosa besar atau dosa kecil. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan terus mengantarkan pelakunya kepada dosa besar. Tanpa kita sadari, kita selalu berdosa. Kita melakukan maksiat dan melanggar perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Dan sedekah yang kita keluarkan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama tudfi'un narul ma' kama tudfi'ul ma'un narah. Sedekah bisa memadamkan, menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sebagaimana air bisa memadamkan api yang sedang menyala. Bayangkan, Pak, api yang sedang menyala ibarat dosa kita yang banyak.
dengan sedekah yang kita keluarkan itu akan bisa terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menunggu untuk ya mencari waktu lain bersedekah berapapun, karena sesungguhnya sedekah itu adalah berapa yang kita mampu lakukan, keluarkan. Tentunya tidak akan sama ya, orang yang banyak harta dengan yang sedikit harta itu tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yakinilah ketika sedekah kita keluarkan akan menghilangkan murka Allah, yang kedua akan memadamkan bahkan menghilangkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga ikhwah fillah rahimakumullah, di antara keutamaan sedekah, di mana sedekah itu akan menghapuskan atau di mana sedekah itu akan menjadi benteng diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga diri orang-orang yang selalu mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattakun nar walau bi syaqqi tamrah." Jagalah diri kalian dari neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Jaga diri kalian dari neraka Allah walau dengan separuh kurma. Saya yakin ya kita ini ya memiliki lebih dari separuh kurma. Tapi cara yang disebutkan oleh Rasulullah, andai pun kita tidak mampu ya, misalnya kita punya kondisi yang berbeda hari ini, kesulitan hidup, maka kemudian berapa yang kita mampu, berapa yang kita punya malam ini, kita keluarkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jagalah diri kalian dari neraka Allah walau hanya sekedar dengan separuh kurma. Satu biji kurma dibelah dua. Kau punya separuh kurma. Hanya separuh yang kita miliki. Dengan itu kita berharap Allah menjaga kita dari siksaan neraka-Nya. Bayangkan. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ada sebuah kisah di mana ya seorang di dalam kehidupan di hari kiamat kelak, ya, di mana di saat Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin," tidak ada salah seorang dari kalian, "illa sayukallimuhu Allah tabaraka wa taala," kecuali Allah akan bicara kepada kita masing-masing, "laisa bainahu wa bainahu turjuman," tidak ada antara kita dengan Allah itu penterjemah langsung, Allah dengan kita. "Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam," lalu kemudian dia melihat dari sisi kanan, tidak ada yang dilihat kecuali apa yang telah ia kerjakan dari kebaikan amal saleh. Kemudian dia melihat pula, "Fayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam," dia melihat sisi kiri dan tidak ada yang dilihat kecuali apa yang telah ia kerjakan dari keburukan. "Fayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar," kemudian dia melihat dirinya, melihat apa yang telah ia kerjakan, maka tidak ada yang ia lihat kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. "Fattakun nar walau bi syaqqi tamrah," maka Nabi katakan, jagalah diri kalian dari neraka Allah walau hanya dengan separuh buah kurma. Insyaallah kita punya lebih dari separuh kurma, kita punya banyak kebaikan dan rezeki yang Allah berikan. Mari kita sama-sama jaga diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan-keutamaan sedekah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Yang keempat, keutamaan bersedekah di jalan Allah, annal mutasaddiq fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang bersedekah akan berada di dalam naungan sedekahnya di hari kiamat. Kita tahu bahwa di padang mahsyar adalah kondisinya sangat panas. Semua orang membutuhkan tempat berlindung, tempat yang bisa menjaga dari terik matahari. Maka semua orang akan mencari tempat untuk berlindung. Ternyata ada kabar gembira dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang yang selalu mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia akan ya bisa melindungi dan menaungi orang tersebut di dalam naungan sedekahnya. Dari sahabat Nabi Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in
fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat kelak. Bayangkan, Pak. Harta yang kita keluarkan itu akan bermanfaat kembali kepadanya di hari kiamat. Bukan hanya sekadar di dunia. Bahkan Nabi SAW akan banyak memberikan kabar gembira kepada kita. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah berada dalam naungan fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Kita tahu tujuh kelompok atau tujuh golongan orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak itu, di antaranya apa? Adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwah fillah, orang yang bersedekah dia akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat kelak. Dan kita sangat membutuhkan, sangat perlu dengan naungan di hari itu. Karena hari yang sangat panas, hari yang sangat dahsyat, di mana ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya, ada orang yang sampai ke lehernya, ada orang yang sampai ke pinggangnya, ada orang sampai ke lututnya, bahkan ada orang yang hanya sampai mata kakinya. Masing-masing kita akan berbeda kondisinya di hari kiamat itu. Masing-masing kita akan sangat ya membutuhkan dan sangat memerlukan perlindungan pada hari yang sangat dahsyat itu. Ikhafillah rahimakumullah. Yang kelima, di antara manfaat sedekah yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna fis sadaqah dawa lil amradil badaniyah. Sedekah itu ternyata bisa memberikan manfaat bagi kesembuhan fisik kita. Jika seseorang ya merasakan penyakit dalam tubuhnya, maka obatilah penyakit itu dengan cara memperbanyak sedekah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah yang sakit di antara kalian dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sedekah yang kita keluarkan itu merupakan obat dari penyakit yang kita derita. Ikhwafillah rahimakumullah, ini yang kelima. Ternyata sedekah bisa menyembuhkan penyakit kita dengan izin Allah. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah bukan hanya sekedar obat bagi penyakit fisiknya, bahkan dia obat bagi hati dan jiwanya. Karena penyakit fisik berbeda dengan penyakit hati. Penyakit fisik bisa kita rasakan, bisa kita obati. Ya, kita kasih betadin, kita kasih salam dan seterusnya. Tapi ternyata ada penyakit yang ada di dalam hati ini. Di dalam hati kita, penyakitnya sangat dahsyat. Bahkan bisa membumi hanguskan kebaikan-kebaikan kita dan amal saleh kita. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan salah satu bahayanya hasad. Ya, sebagaimana Nabi sabdakan, "Fa innal hasada ya'kulul hasanat." Hasad itu akan memakan seluruh kebaikan kita. Hasad penyakit hati. Penyakit hati. Tidak suka orang senang. Atau sering disebut dengan istilah SMS katanya. Apa artinya? Susah melihat orang senang. Atau senang melihat orang? Ah, sama. Ya, ada orang yang susah melihat orang senang. Orang yang bahagia, orang yang dapat nikmat, dia yang naik asam lambungnya. Ini penyakit. Tidak bisa dia melihat orang dalam kenikmatan. Atau dia lebih berbahagia kalau orang lain dalam kesulitan. Ini penyakit. Maka obat untuk bisa mengobati penyakit hati kita, ujub, hasad, ya kemudian takabur dan lain sebagainya, itu bisa diobati dengan bersedekah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang sahih riwayat Imam Ahmad, ya, "Idza aradta an talina qalbuk fa'at'im al-miskin." Jika engkau ingin, wahai saudaraku, hatimu lunak, hatimu mudah tersentuh, hatimu mudah untuk merasakan ya kebahagiaan pada diri dia dan diri orang lain, hatinya sangat
ya, sangat mudah untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya, maka fa'at'imil miskin. Fa'at'imil miskin, berikan makan kepada orang miskin, bersedekah, berikan makan, kasih mereka yang membutuhkan. Ya, kasih mereka yang memerlukan. Jika tidak punya beras, belikan beras. Jika tidak punya sesuatu yang bisa dimasak, segera antarkan ke rumahnya. Ya kan? Tapi ingat, setelah itu jangan diposting. Nah, ini masalahnya. Baru pergi ke toko itu, alhamdulillah hari ini Allah izinkan untuk belanja beras untuk saudaraku. Ini penyakit lagi ini. Maka oleh karena ikhwan fillah rahimakumullah, sesuatu yang kita kerjakan yang di situ ada unsur riya dan sum'ah, maka kemudian itu akan menjadi kebaikan kita akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin hati kita lembut, fa'at'imil miskin, beri makan orang-orang miskin. Beri makan. Undang mereka makan. Bahagia kita melihat orang-orang yang makan itu, maka Allah akan bahagiakan dirinya. Wallahi. Coba kita rasakan. Ketika orang-orang itu bisa kita bahagiakan. Dan ingat, orang yang mampu membahagiakan orang itu adalah orang yang telah merasakan kebahagiaan. Mustahil, Pak. Dia bisa membahagiakan orang lain kalau dirinya tidak bahagia. Maka mukmin yang suka bersedekah, mukmin yang senang melihat orang lain bahagia, maka sungguh dia telah merasakan kebahagiaan itu. Di dunia ini sulit, Pak. Kalau dia punya harta secara zahir, dia banyak kekayaannya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, harta bendanya banyak. Secara zahir dia keluar masuk, ya, misalnya tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat restoran yang mahal dia datang makan, dan seterusnya. Secara zahir dia merasakan, secara zahir dia kelihatan senang hidupnya, tapi belum tentu bahagia dalam hatinya. Ini azan ini. Baik, kita dengarkan azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada hartanya. Akan Allah berikan keberkahan pada harta yang ia miliki. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwa tidak akan berkurang harta yang ia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang ia keluarkan tidak akan mengurangi hartanya. Secara jumlah barangkali ia yang awalnya memiliki 1 juta dikurangkan 500 tinggal 500 lagi. Tapi kata para ulama, di antara bentuk keberkahan yang Allah hadirkan pada hartanya, yang pertama Allah berikan padanya kebaikan-kebaikan, Allah bukakan pintu-pintu amal saleh, Allah berikan kepadanya kemudahan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan jumlah yang tidak sama dengan jumlah harta yang ia keluarkan. Bisa jadi Allah berkahi hidupnya, anak keturunannya, Allah berkahi hartanya, Allah berikan kemudahan di dalam melakukan amal saleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya ganti yang berlipat-lipat. Berikutnya, di antara keutamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, dia akan mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Tidak seorang mukmin yang ketika dia berada di pagi hari, illa malakani yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang turun yang membersamainya. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satunya berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan kepada orang yang mengeluarkan hartanya ganti. Didoakan oleh malaikat, makhluk yang terbaik, makhluk yang tak pernah durhaka kepada Allah, makhluk yang taat. Didoakan dia oleh malaikat agar Allah ganti dari harta yang telah ia keluarkan. Dan yang lain mengatakan, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, ya hancurkan harta yang ditahan olehnya. Bayangkan,
Yang satu didoakan kebaikan karena dia mengeluarkan, yang satu mendoakan keburukan karena dia menahan hartanya. Maka kalau ingin didoakan oleh malaikat Allah, keluarkan harta kita di jalannya, ya. Berharaplah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menerima dari sedekah yang kita keluarkan itu. Bahkan di antara keutamaan sedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang tersisa dari harta itu adalah yang kita keluarkan. Ada sebuah kisah yang terjadi di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewannya. Lalu kemudian Aisyah membagi-bagikan daging-dagingnya itu kecuali satu, ya. Kecuali satu, katifah, ya, yang merupakan daging yang paling enak, yang paling lezat, dan Nabi sangat menyukainya. Lalu Rasul bertanya kepada Aisyah, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hewan yang disembelih tadi, kata Aisyah, qalat ma baqiya minha illa katifah. Wahai Rasulullah, tidak ada tersisa dari hewan yang kita sembelih tadi kecuali katifnya, dari sisi bahunya, daging yang paling enak. Maka Nabi mengatakan, qala baqiya kulluha ghairu katifiha. Yang tersisa wahai Aisyah, seluruh yang telah engkau keluarkan, seluruh yang telah engkau berikan, dan yang tidak tersisa itu yang ada sama kita. Bisa dipahami, Pak, ya? Bayangkan, Nabi mengajarkan kita untuk memandang sesuatu dalam pandangan syariat. Yang kita keluarkan, hakikat dari harta kita yang kita miliki adalah harta yang kita keluarkan itu. Coba lihat, dari sekian hidup, dari sekian banyak harta yang Allah titipkan, mana yang sudah kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kita ingat dalam sebuah hadis Nabi SAW, ketika Nabi menjelaskan yatbu'ul mayyit thalatha, yang mengikuti jenazah itu ada tiga, ya kan? Hadis yang masih ingat, yang pertama apa? Yang mengikuti jenazah itu ada tiga, yang pertama apa? Keluarganya. Yang kedua? Hartanya. Yang ketiga? Amalannya. Nabi mengatakan, pertama, yang kedua itu akan balik lagi. Istrinya akan pulang, anaknya balik lagi ke rumah. Bahkan mobil yang ia miliki lebih dari 3 biji, semuanya digunakan untuk mengantarkan keluarganya, ya, mengangkut keluarganya untuk mengantarkan dia ke kuburannya. Mobilnya, keluarganya, kekayaannya seluruhnya akan kembali. Fayarji isnan, balik lagi ke rumah dua. Wa yabqa ma'ahu wahidun. Yang ada adalah harta yang ada, yang tersisa bersama amal saleh. Di antara amal saleh yang tersisa itu adalah bagian daripada harta yang kita sedekahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Was-shadaqatu burhanun." Sedekah itu sebagai bukti, bukti ketulusannya, bukti kejujurannya, bukti keikhlasannya, bukti dia sebagai orang beriman yang mengharapkan balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka oleh karena itu, ikhwah fillah, agar, ya, ada harta yang kita bawa mati nanti, agar harta yang bisa kita bawa pulang kembali kepada Allah, maka belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwah fillah, di antara keutamaan orang-orang melakukan hartanya, maka akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat kelak, min babin khasin min abwabil jannah yuqalu lahu babus sadaqah. Dia akan dipanggil Allah dari pintu khusus di hari kiamat kelak, pintu surga yang disebut dengan babus sadaqah, bab as-sadaqah. Ada orang masuk surga dari pintu as-siyam, disebut dengan babu ar-rayyan. Ada orang yang dipanggil dari babus sadaqah, ada orang yang dipanggil dari babus salah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan di sini, ya, di mana ada orang, ya, nudiya fil jannah ya Abdullah hadza khair faman kana min ahli shalah. Bakal dia sebagai orang yang ahli dalam salat, maka dipanggil dari babus salat. Jika ada orang yang berjihad, maka dia akan dipanggil dari babul jihad. Dan barang siapa yang
ya, dan barang siapa yang bersedekah, ya, maka kemudian dia dipanggil dari pintu sedekah itu. Barang siapa yang ahli siam di dunia ini, maka dia akan dipanggil dari babur rayyan. Oleh kerana ikhwah fillah rahimakumullah, maka kita berusaha dengan apa yang kita miliki untuk bisa kita jadikan bagian dari harta kita yang akan kita rasakan manfaatnya di hari kiamat kelak. Kita lihat ikhwah fillah, ya, bersedekah tidak menunggu kaya. Sebagaimana ya, berinfak, berwakaf tidak menunggu kaya. Yang menunggu kaya itu adalah untuk satu hal yang disebut dengan zakat. Itu wajib kaya, karena hartanya yang ada sama dia harus haul dan nisab. Adapun sedekah, adapun wakaf, itu kapan saja dan berapa saja. Nilai yang akan ditulis di sisi Allah sesuai dengan keikhlasan kita, ya, sesuai dengan keikhlasan kita di sisi Allah di dalam mengeluarkan harta kita. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib itu termasuk sahabat-sahabat dari sekian banyak sahabat yang tidak kaya. Tidak seperti Abdurrahman bin Auf, tidak seperti Utsman bin Affan, dan tidak sahabat-sahabat yang lain. Termasuk sahabat yang kehidupannya sederhana. Bahkan Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, pernah mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pembantu. Karena dia termasuk yang mengurusi segala urusan, ya, bahkan membantu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi tahukah kita, Ali bin Abi Thalib seorang sahabat yang tercatat banyak mewakafkan harta di jalan Allah. Silakan buka kitab yang berbicara tentang al-awqafus sahabat. Awqafus sahabat, wakaf-wakaf para sahabat. Termasuk di situ Ali bin Abi Thalib memiliki banyak wakaf-wakafnya di jalan Allah. Bahkan itu tercatat, ya, sumber-sumber air yang ada di Mekah, yang ada di Madinah dan di sekitar kota Madinah itu diwakafkan oleh beliau. Bayangkan, berusaha dia untuk mengambil bagian dari harta yang bisa dia bawa mati, yaitu dengan cara mewakafkan diri Allah Subhanahu wa taala. Misalnya subhanallah, kita keluarkan harta kita, atau misalnya satu kipas angin ini, udah ini saya yang bayar. Ini banyak yang belum dibayar, Ustaz. Mana dia? Sudah tuh. Hah? Banyak yang belum dibayar, Bunda. Ya misalnya ini saya satu, sudah selesai. Selama kipas angin ini hidup dan memberikan kenyamanan kepada orang yang salat, ya subhanallah, selama itu Anda akan mendapatkan kebaikan. Ya subhanallah. Selama itu kita mendapatkan kebaikan. Selama orang nyaman duduk di atas karpet ini, duduk di atas karpet ini salat nyaman, ngaji dia, berzikir dia, bahkan duduk dalam majelis ilmu bersekian jam. Selama itu dia mendapatkan pahala dan kebaikan. Maka Nabi mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan pernah berkurang harta yang telah ia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khofilarhamullah, mari sama-sama kita malam ini menjadi PR kita, KPR bersama, bukan PR pengurus masjid. Masjid kita nikmati, masjid kita, ya, hidupkan, kita makmurkan bersama, maka sama-sama kita sesuai dengan kemampuan tentunya untuk bisa, ya, menyelesaikan segala hutang atau segala kaitan yang kenikmatan yang sudah kita nikmati tapi ternyata belum selesai, ya, urusannya. Maka mari kita selesaikan malam ini insyaallah. Ikhwah fillah rahimakumullah, di antara manfaat sedekah adalah di mana sedekah itu akan mendatangkan insyaah sadar. Sedekah itu akan membuat diri kita nyaman, hati kita lapang, dada kita, ya, lapang, nyaman dan bahagia. Itulah orang-orang yang didapatkan oleh mereka yang selalu berinfak di Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Orang-orang yang terjaga, terselamatkan dari sifat bakhil, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ada dua dalam bahasa Arab, ada bakhil, ada shuh. Bakhil itu biasanya kepada orang lain, ya. Tapi syuh itu biasanya kembali bakhil itu untuk dirinya. Jangankan untuk orang lain, Pak. Untuk dirinya sendiri dia tidak mau menikmati hartanya. Itu adalah syuh. Kata para ulama lugha mengatakan demikian. Kalaupun bakhil itu biasanya kepada orang lain, tapi untuk dirinya dia royal.
ada sifat orang untuk dirinya saja bakhil, tak menikmati harta itu, apalagi untuk orang lain. Itu lebih sulit lagi itu. Maka Allah katakan orang yang terjaga dari sifat syuh, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang telah beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bakhil untuk dirinya, apalagi untuk keluarganya dan bahkan untuk umat ini. Tidak ada ceritanya. Kalau orang-orang bakhil itu, maka sungguh tersiksa perasaannya. Ya, orang yang dermawan itu akan selalu bahagia di hatinya. Pasti. Karena orang bisa berbagi adalah orang yang berbahagia. Orang yang sudah yang merasakan betapa indahnya berbagi itu. Ikhwafillah. Kemudian di antara keutamaan orang-orang yang bersedekah di Allah Subhanahu wa taala adalah seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghina ma'al infaq, kaya yang disertai dengan bersedekah berinfak seperti Al-Qur'an yang digunakan untuk qiyamul lail. Seperti mana Nabi SAW katakan dalam sebuah hadisnya, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh kita hasad. Hasad di sini adalah ghibah, yang mana hasad bukan kita menginginkan nikmat orang lain hilang, tapi hasad di sini maksudnya kita berharap kepada Allah, Allah berikan nikmat itu kepada kita dan nikmat orang lain itu tidak hilang darinya. Kita melihat orang ya mendapatkan kenikmatan, kita minta kepada Allah, ya Allah, ya aku ingin seperti engkau berikan kepada si fulan. Itu boleh. Ya, tapi ketika dia mengatakan, ya Allah, aku menginginkan ya nikmat seperti nikmat fulan dan aku ingin bahwa nikmat itu engkau cabut darinya. Itu namanya hasad. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahu al-Qur'an, ya seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an, fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar, dengan Al-Qur'an yang ia punya dia salat malam, dia baca, dia tilawah, kemudian lisannya selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Ini yang boleh kita hasad. Ada orang kita nampak, ya Allah, banyak hafalannya, ngajinya luar biasa, maka kemudian boleh kita minta itu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, harta Allah berikan kepadanya, fa wa yunfiquhu ana al-laili wan nahar, dia berinfak siang dan malam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ketika malam tiba dia dan tidak nunggu siang. Ketika siang tak menunggu malam. Jika ada kesempatan, sudah dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika orang Allah berikan taufik di dalam keseluruhannya. Allah berikan kepadanya Al-Qur'an, kemudian Allah berikan kepadanya harta. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika seseorang bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu bukti keimanan seseorang, bukti kejujuran seseorang, sebagaimana Nabi katakan, was-shadaqatu burhan, hadis rawahu Muslim. Kemudian di antara manfaat sedekah itu adalah di mana sedekah itu akan membersihkan harta kita, mengeluarkan kotoran-kotoran harta kita. Barangkali di situ ada hal-hal yang tidak baik, maka dengannya ya itu akan keluar dan akan Allah bersihkan. Ya, mungkin ada sumpah, mungkin ada dusta dari cara mendapatkan harta-harta kita, maka dengan hal itu kita ya Allah bersihkan harta kita dari sedekah yang kita keluarkan. Nabi kita SAW bersabda, ya ma'syar tujjar, wahai para pedagang, kata Rasulullah, inna hadzal bai' yahduruhu law wal halif fashawabuhu bis sadaqah, maka sesungguhnya dagang kalian ini terkadang tercampur dengan ya dengan dusta. Apa dusanya? Ketika ditanya, ini barang baru, barang lama? Nah, barang baru, padahal barang nah, itu dusta itu namanya, gitu kan? Ini bagus kualitasnya, bagus, padahal kurang. Dia tahu ini baik-baik, padahal dia kurang baik. Itu namanya tidak jujur. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersihkanlah dia dengan bersedekah. Maka itu khufillah, malam ini kita bersihkan ya harta kita, barangkali ada yang kita dapatkan dari hal-hal yang tidak baik. Namun tentunya dalam bersedekah, sekali lagi,
jadikan itu lillah subhanahu wa ta'ala, karena sedekah yang kita keluarkan, yang kita berikan di jalan Allah, yang kita balut dengan keikhlasan, itu akan menjadikan harta kita menjadi harta yang paling barokah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan Allah semangat, karena pesannya gak boleh panjang-panjang saat itu, karena langsung kita buktikan ilmu kita. Nah, ini pesannya begitu. Jadi ceramahnya gak boleh panjang-panjang, jadi langsung kita gabungkan antara ilmu dan mana penelitiannya. Sekarang langsung. Mana bakulnya? Masya Allah. Tengok-tengok dompetnya. Baik. Saya ngajak tentu saya dulu nih. Mana Bang Ustaz? Mana Ustaz? Bang John tadi mana dia? Dompet tinggal dalam. Insya Allah ya nanti. Mana Bang John tadi? Tapi nanti Ustaz. Di mobil nih. Diapakan dulu? Ya, insyaallah. Ana nyusul. Ana Bang John tadi. Serat kayaknya ya. Baik. Silakan untuk kita bersama-sama ya menyelesaikan segala hal yang dibutuhkan oleh masjid kita. Ya, segala hal yang dibutuhkan oleh masjid kita untuk kita selesaikan bersama. Masjid ini milik kita, milik Allah Azza wa Jalla, dan kita berikan ya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama dan menjadi kebaikan bagi kita bersama. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru aja.